teman-teman, sebelum kita tonton videonya, yuk sama-sama kita klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya ya. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang dasar-dasar negara Indonesia. Apa sih dasar negara itu? Dasar negara adalah aturan suatu negara untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat. Dasar negara yang akan kita pelajari hari ini adalah bendera kebangsaan, semboyan negara, Pancasila, dan lambang negara. Bendera negara kita diberi nama Sangsaka Merah Putih. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah teman-teman, lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Burung Garuda dipilih karena melambangkan kebesaran dan kekuatan bangsa Indonesia. Bagian-bagian Garuda Pancasila. Kepala menoleh ke kanan, jumlah bulu pada masing-masing sayap ada 17. Kaki mencengkram pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Jumlah bulu pada ekor ada 8. Jumlah bulu pada bagian pangkal ekor ada 19. Pada bagian tengah terdapat perisai, jumlah bulu pada bagian leher ada 45. Nah teman-teman, dalam Garuda Pancasila ada warna merah yang melambangkan keberanian, kuning kebesaran, hijau kesuburan, hitam keabadian, dan putih kesucian. Pancasila berasal dari kata panca yang artinya lima dan sila artinya dasar. Nah teman-teman, sudah tahu kan bunyi-bunyi Pancasila itu? Pengamalan sila pertama berkaitan dengan hubungan kita terhadap Allah. Pengamalan sila kedua berkaitan dengan perilaku saling membantu dan tolong-menolong. Sila ketiga berkaitan dengan perilaku mempertahankan persatuan bangsa. Nah teman-teman, untuk pengamalan sila keempat berkaitan dengan perilaku musyawarah untuk memecahkan masalah. Sedangkan pengamalan sila kelima berkaitan dengan aktivitas sehari-hari dan interaksi kita dengan orang lain seperti tidak boros dan mematuhi peraturan. Simbol Pancasila, sila pertama memiliki simbol bintang, sila kedua rantai, sila ketiga pohon beringin, sila keempat kepala banteng, dan sila kelima padi dan kapas. Contoh pengamalan sila Pancasila untuk menghadapi virus corona. Sila pertama, contohnya kita berdoa kepada Allah agar virus ini cepat menghilang, amin. Sila yang kedua, contohnya saling tolong-menolong dan saling membantu orang-orang yang membutuhkan masker, hand sanitizer, dan lain-lain. Sila ketiga, contohnya dalam keluarga, kita saling bersatu untuk mengingatkan anggota keluarga kita agar tetap menjaga kesehatan. Sila yang keempat, contohnya dalam keluarga juga nih, kita bermusyawarah apa saja yang harus kita lakukan untuk menghadapi virus corona ini. Sila yang kelima, contohnya kita harus tetap menaati peraturan pemerintah untuk tetap di rumah saja. Jadi yang mau liburan, ditunda dulu ya. Nah teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.